Tahukah kamu siapa pria ini? Siapa sangka jika ternyata dia adalah anak dari seorang raja yang disebut-sebut sebagai raja terkaya di dunia, setidaknya di era monarki modern seperti sekarang ini. Siapa lagi raja yang dimaksud kalau bukan Raja Mahavajiralongkorn dari Thailand? Seperti disebutkan CNBC, total kekayaan Vajiralongkorn tembus 43 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 627 triliun. Ya, dia adalah Wacareson Wiwacarawong, putra kedua Vajiralongkorn yang lahir dari mantan istrinya yang kedua Sucharini Wiwacarawong. Ia sempat tak diakui sebagai anak oleh Vajiralongkorn setelah muncul isu perselingkuhan yang dituduhkan kepada Sucharini. Bahkan, gara-gara tuduhan itu, ia dan ibunya sempat melarikan diri dan tinggal lama di negeri Paman Sam. Jadi wajar bila penampilannya terlihat sederhana meski anak seorang raja terkaya di dunia. Pasalnya, selama dalam masa pengasingan, ia dan ibunya hidup seperti kebanyakan orang biasa yang harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan.